Nggak tahu. Lalu ditunggu tuh dipanggil itu sana. Disuruh muter. Nah, yang mau tanya ke sana. Itu dulu. Absen dulu sana. Tadi dipanggil kok. Lah iya kapten yang ditunggu dari tadi. Ya sana Gus. Saya salaman berasal. Iya. John. Ah, John. John kan? John. John libur. John libur. Sudah ditelepon apa dia? John. Belum absen, gak apa-apa, ntar pulang lagi di sini. Asap. Disuruh absen, asap ini. Asap ini, asap. Pulang-pulang, absen, ntar pulang juga lagi. Kopla. Ya. Gila-gila nyanyi. Jom. Woi. Woi. 我说早上接你没关系下午这样工作了可以吗我拿两本 Wartawan itu. Wartawan. YouTube. Dari mana Rombongan si Yopi. Yap. Yap. Oke. Siapa kata Isa? Ali. Ali lah. Oke, masuk Ali. Ali. Siapa lagi? Ali sama. Woi, cap dah saya. Woi, cap. Ami tahu lah. Aman ya, belum pernah coba. Belum pernah coba kiap-kiap aku.
Ali. 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 Ya? Oke. Kamu Gus. Perlu dipelajari. Aku juga enggak pernah, tiap-tiap belum pernah aku. Ali. Tato. Apa lagi? Ini kita bagi, dibagi. Nanti hilangnya berapa berapa? Biasanya gitu kalau pagi dibagi tugas, bagi berapa orang ke A, ke B, ke bun C gitu. Ini sudah mau berangkat. Yuk. Sudah dia jalan tuh. Ya. Ah, wokan Kanisa. Cuma Dia minta aku kerja di ikut di dia gitu. Aku juga masih suruh parkir motornya di sini. Dia minta aku kerja sama dia, tapi aku juga belum. Selotong. Meo. Aku udah nyampe nih sama bambu ini. Tempat kerjanya. Itu tadi bagi tugas. Jadi dipilih berapa orang ke kebun ini. Jadi bagi-bagi gitu. Ini teman-teman kita mau lihat tawonnya dulu ya. Ini apa nih? Ternak tawon ini ya Mas Boni ya? Iya. Ternak tawon. Nanti kita juga belajar nih teman-teman. Cara budidaya tawon. Tapi ini dikhususkan buat untuk di Markisa. Buat ngawinin bunga nanti. Tadi satu sebelah sana. Ini ada lagi yang di bawah. Tuh di dalam. Nah, ini tempat madu nanti. Tempat madunya. Dimasukkan ke dalam bok-bok itu. Karena jam 6.20. Kita biasa metik kates tuh sini. Ini kates lopan saya. Hah? Dari sini. Enggak, tadi di kopra kayak gimana kamu? Siapa? Kamu. Dia langsung berangkat, dia datang langsung. Saya udah tadi di papas di depan rumah. Pertama berangkat itu jam 6 itu di papas depan rumah, masih di sini. Ini enggak hujan, ketagen. Sekarang iya. Udah dia bilang gitu. Ya udah saya nyampe gudang, Des. Udah kumpul. Udah semak. Ya udah saya langsung ber. Tagen lah. Ya tagen kenapa ya, kamu duluan, kita duluan sampai. Ya aku memang bilang kalau kesana sama ada Soleh ya udah enggak apa sekalian belajar tawon aku bilang. Udah berangkat ya. Sudah ya, bagusnya pakai topi gini nih. Kan buat pelindung telinga.
Walaupun udah biasa tapi kalau pakai itu kan lebih enak kerjanya. Enak, enggak terlalu ribet banget, paling sedih banget. Ya itu. Lakinya. Panjang kali. Ya? Panjang, yakin. Di sini. Ini murai bambu nih. Hah? Murai? Murai kalau sore-sore sampai dengar bagus suaranya. Oh, di bawah itu. Oh, iya. Murai. Iya, di sini banyak murai. Aku pernah dengar suaranya di situ juga sama betinanya. Oke, teman-temanku ya, nanti kita belajar tawon di video selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Nantikan video cara budidaya tawon. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kemarin di sini dia tuh mikir asem. Terus yang kalau enggak ya udah kesana aja lah. Kampret ini bolak-balik. Udah sampai sini sih tinggal naik aja. Balik. Ini nanti buat asap ya? Iya buat asap. Asapnya. Ini dibakar. Itu sana. Saya itu kemarin tuh udah sampai jam 11 itu. Kadang berhenti sama John. Sudah selesai. Dan kita jadi akhirnya. Terus siapa enggak nggak tahu kok. Banyak ya. Tapi ini banyak baru-baru. Ambilnya. Ini ada yang nggak masuk kan di rumah siapa nelfon dia bilang sakit. Sama katanya. Nah ini sama. Mas Soleh. Ini ada pipa ya. Ini ada pipanya itu. Ini buat kasih dia pompa begini. Anginnya masuk sini. Anginnya masuk di dalam sini ya? Oh iya. Oh enggak, dia cuma tiup dari sini. Sini kan ada bolong nih, itu yang bolong sana. Oh iya teman-teman, ini ada bolongnya, bolongan sini. Tiup di situ. Ya tiup di sini, nanti anginnya masuk ke dalam ini nih. Iya. Dalam sini. Seperti itu. Nah, itu. Ini bagus juga nih. Iya. Kalau Mas Soleh aslinya dari mana? Tegal. Tegal ya? Tegal itu Jawa Tengah ya? Kantor saya di Pak Tegal itu. Ini apa nih Mas Soleh? Gula. Ini gulanya ya? Buat makan. Ini gulanya teman-teman yang buat makan. Dicampur di air ya Mas Soleh ya? Iya. Ada yang campur juga bisa, kadang-kadang enggak. Kadang campur boleh, enggak boleh ya? Tergantung apanya itu. Permintaannya koplak. Oh tergantung permintaannya sana ya. Makan berarti cuma gula. Kalau ini biasa dicampur di sini ya. Gulanya biasanya masukin baru dikasih minum. Dibuka. Itu kalau dikasih minum di apa? Di cepukannya itu. Cepukannya ini teman-teman. Dikasih air di situ. Habis itu ditutup ya. Habis itu ditutup. Sudah dikasih air minum nanti ditutup. Enggak diambil madunya. Madunya diapain? Enggak, diiris. Diiris terus dibuang. Itu aja terus ditaruh di tempatnya itu. Oh, gitu. Enggak diambil madunya, Bro. Koplak itu mintanya perbanyak aja. Perbanyak tawonnya aja. Kalau banyak tawon dia suka. Tapi kalau banyak madunya dia enggak suka. Jadi dibuang ya kayak gini ya. Kalau itu tempat mau naruh madu lagi. Itu orangnya lagi gitu kok, Pak. Dia enggak ngambil madunya, teman-teman. Dia cuman ya budidaya gitu perbanyak ya maksudnya. Ya karena kan memang tujuannya buat ngawin-ngawinin itu ya. Iya, kok. Ngawinkan buah. Ngawinkan kembang markisa itu. Dan rumah itu dibuangin.
backlash sama bingung Pak ini. Udah diliatin dia kemarin Pak ya. Berantem. Pak Udang. Dia ngontrol aja ya, datang sini ngontrol. Mana yang belum? Kita mulai di mana? Di bawah? Coba kita mulai di bawah, teman-teman. Ya, jadi katanya madunya itu tadi enggak diambil gitu, dibuang aja. Ya benar juga, karena kan makanannya, makanan dikasih apa ya, jadi dikasih gula gitu kan, beda kalau tawon ini, tawon alam itu. Ya enggak tahu juga sih. Tapi yang jelas pasti beda kualitas madunya. Karena kan memang tahun ini buat tujuannya itu tadi dipekerjakan buat kebun gitu teman-teman. Ini aku mau belajar teman-teman, mau lihat Mas Soleh dulu sekalian. Biar saya juga tahu gitu kan. Kasih diasepin. Itu apa Mas Soleh itu? Apanya? Yang itu, makanannya? Makanannya itu, malam. Ini buat campuran makanan malam ya? Campuran gula juga. Campuran gula juga nih? Dikasihnya kapan sore? Siapanya? Yang ini, yang tadi. Enggak tahu, ini campuran buat, ini campuran anu markisa juga. Oh iya ya? Biar tawonnya tuh kenal markisa pakanannya, makanannya. Gitu. Was, ntar ngejar sampai. Iya. Dilihatin. Ntar yang banyak anaknya di pinggir. Di mamanya. Yang ini? Ini? Mana? Bukan. Bukan. Itu kayak banci itu, nggak suka koplak kayak gitu, ntar dibuangin. Yang jadi kayak gitu, ntar anak yang jadi kayak gitu dibuang. Iya. Untungnya banyak. Itu tuh. Awas, tak kejeruk. Awas. Oh gitu ya. Tuh, ngejar. Iya, ini banyak sekali. Kita tuh buangin kayak ini ada madunya buang. Ini yang jadi besar-besar ini. Oh, itu yang jadi apa? Tadi yang besar-besar itu. Iya. Jadi dia jadi apa nih? Kepompong apa sih nih? Iya, kepompong. Ya. Buang, dibuang. Ini yang lebah besar. Dia tuh enggak mau. Lebah besar enggak mau dia. Kayak gitu. Ini mau buat mama lagi. Koplak enggak mau. Karena memang dia mau ngambil anaknya. Anak yang kecil-kecil, mau yang kecil-kecil kayak gini. Tapi kan ini enggak jadi Mas kalau begini sudah. Iya, buang. Dibuang. Mati dia. Iya. Ini kan yang jadi besar-besar ini. Heeh. Koplak itu enggak suka. Itu koplak sini. Iya. Tah, ada koplak, ada koplak. Nanti dikasih dia tuh. Kasih dia tuh. Ini lopan ini. Caranya gitu. Eh, aku nak mencang. Ini yang ada di luar. Ini di 5 hari, dia sudah keluar. Di luar. Oh, tadi dalam. Depan. Depan. Yang sudah ya. Tadi yang bersih di tengah. Di tengah. Pokoknya banyak. Anak-anaknya tuh mau keluar tuh kan. Oh, itu yang mau jadi anak-anaknya. Itu dia lihatkan aku tadi burung wambi teman-teman. Ini lokasi saya, dia mau kasih. Di dalam itu ada itu. Sarang burung wambi. Ya banyak sekali tadi, cuma saya tidak sempat videoin teman-teman. Nantilah ya. Ini kan semut mah gini. Ini kan semut ya. Semut. Semprot gini. Ya, semprot gitu. Makasih ya.
Ya tadi banyak sekali sih di sebelah sana tadi teman-teman dikasih tahu itu, tapi saya juga nggak enak videoin gitu ya, karena kan Lopan bosnya yang ngasih tahu semuanya. Tapi ya adalah yang saya bisa dapat itu ilmunya tuh di sana. Mantap. Ini kita lagi nyemprot semut ya, biar nggak masuk ke dalam situ. Yang penting nggak dilobangin nih, soalnya kan di sini ada tawon keluar masuk. Takutnya ini mati semua nanti. Ya, semprot pinggir-pinggirnya aja yang ada semut itu. Yang disemprot yang ada semutnya aja, kalau nggak ada yang nggak usah katanya. Aku barusan tanya itu. Ya tadi di bawah sana tuh ada sarang burung tuh teman-teman. Lagi ngeram. Nanti kalau sudah netas dia kasih aku. Memang waktu itu dia bilang kalau ada wambi gini mau nggak? Aku bilang iya. Dia mau kasih, terus ya saya juga bilang ke dia. Nanti saya kasih burung murai satu. Maksudnya tukaran gitu ceritanya. Sebenarnya di video yang tadi juga sih nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma kan ya kita sih nggak enak. Tapi nanti untuk video-video selanjutnya saya kalau kesini lagi ya sudah tak videoin sekali. Semprot yang ada semutnya aja nih, yang nggak ada udah dilewatin. Ya, inilah senangnya nih bekerja sambil belajar teman-teman. Alhamdulillah ya, sesuatu yang patut kita syukuri gitu. Karena kalau kita belajar sendiri ya belum tentu bisa ya, selain belajar sama mentor. Terus ya tentang biaya juga kan. Nah di sini kita bisa dapat, alhamdulillah ya, itu bisa bilang kita bisa kerja sambil kita pelajari. Semoga bermanfaat nanti di kemudian hari gitu kan. Kalaupun tidak ya kita bisa sharing ke teman-teman yang lain lah. Itu harapannya. Ya hari ini seperti itu aja dulu. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Jangan berhenti untuk belajar. Jangan merasa hijau.